Hai, welcome to my channel. Kali ini aku akan masak ikan tongkol pindang suwir-suwir campur sama tempe ya, Mom. Ini bahan-bahannya, ini tempe sama tongkolnya udah aku goreng, jadi aku tinggal suwir-suwir aja. Menunggu buat teman-teman yang baru bergabung, boleh subscribe-nya ya, like, atau mungkin mau share sama grup di WhatsApp atau kontak lainnya, silakan. Ini menu rumahan yang sederhana dan cepat penyajiannya, jadi recommended kalau buat pagi-pagi buru-buru, ini matangnya cepat, paling cuma 10 menit udah matang. Oke, mari kita potong-potong dulu bumbu-bumbunya, cuma cabai rawit merah. Kalau yang nggak suka pedas cabai rawit merahnya boleh skip, ganti cabai hijau atau cabai rawit hijau yang agak nggak terlalu pedas ya, Mam. Lanjut kita siapkan minyak panas, nanti kalau minyaknya udah panas baru kita tumis bumbunya. Thank you.
Jangan lupa untuk seasoning ya, Mams. Garam, gula, sama penyedap rasa MSG secukupnya. Kalau bisa garamnya jangan terlalu banyak karena tongkolnya udah mungkin ada rasa ya agak sedikit asin, jadi garamnya jangan banyak-banyak. Tambahkan sedikit air agar bumbunya meresap, lalu kita tumis lagi sampai airnya hilang lagi, sampai kering lagi, jadi nggak amis, Mam. Kalau ini udah kering baru kita angkat. Sudah jadi, Mam. Nah, ini hasilnya ya. Ini enak sekali, Mam. Karena bumbunya meresap karena ikan tongkolnya kita suwir-suwir. Jadi lebih gurih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bye, terima kasih.